Umat yang terkasih, malam ini kita memperingati Kamis Putih. Dan dalam kebaktian ini kita diajak untuk mengenang momen-momen kelam perjalanan sengsara Yesus sampai penyalibannya. Pengenangan akan jalan sengsara tersebut menjadi sebuah perjalanan yang memulihkan. Karena itu marilah kita siapkan hati dan diri kita agar kita dapat merasakan sentuhan pemulihan sang terang yang menghalau bayang-bayang kelam. Mari kita bersaat teduh sejenak. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Marilah kita menyanyikan segala suku bangsa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, kami berhimpun di sini pada malam ini sebagai umat yang telah diselamatkan oleh Kristus. Kami ingin mengenang pengorbanannya yang telah dikhianati, ditangkap, dan diserahkan kepada tangan-tangan yang berdosa dan disalibkan bagi kami. Pada saat ini kami ingin menghayati jalan pengorbanannya. Kuatkanlah iman kami. Ampunilah pengkhianatan kami. Kobarkanlah semangat kami untuk mengikuti jalan salib Kristus. Baginyalah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Tidak semua kita bersih. Yudas Iskariot kotor hatinya. Tetapi bukan hanya dia. Petrus juga. Murid-murid lain juga. Begitu juga dengan saudara dan saya. Kita ini kotor. Ketika menyadari para murid berada dalam kondisi yang tidak bersih, Yesus tidak menyuruh mereka membersihkan diri. Yesus tidak menghakimi, apalagi menghukum mereka. Sebaliknya, Yesus malah menanggalkan jubahnya, merendahkan dirinya dan membasuh kaki murid-muridnya sebagai simbol pembersihan, simbol pemulihan dan penyucian. Sekaligus juga simbol pelayanan yang muncul dari kasihnya kepada para murid dan kerelaannya untuk berkorban. Apakah saudara menyadari ketidakbersihan diri saudara? Atau sebaliknya, saudara merasa diri sudah bersih? Apakah saudara menyadari bahwa kita bisa menjadi bersih bukan karena kemampuan diri sendiri untuk dapat hidup kudus? Bukan karena kerohanian daripada saudara, melainkan semata-mata karena penyucian dan pemulihan dari Kristus. Dalam cinta kasih.
Sesudah Yesus membasuh kaki daripada para murid-muridnya, Yesus lalu mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada para muridnya, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Yesus kemudian berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Mari kita merenungkan, seberapa besar kasih saudara kepada pasangan, kepada setiap anggota keluarga, kepada sesama di sekitar saudara? Apakah saudara rela berkorban demi kebaikan dan keselamatan sesama di sekitar saudara? Waktu itu, hari sudah malam. Kegelapan mulai merasuk di dalam diri Yudas dan Petrus. Yesus mengetahui hal itu dan ia telah berusaha mengingatkan mereka berdua dengan cara yang lembut. Yesus berbisik di hati Yudas. Namun hati Yudas telah menjadi beku karena ambisi untuk menjalankan rencana gelapnya. Yesus juga mengingatkan Petrus. Namun rasa percaya diri Petrus membuat dia menyepelekan apa yang Yesus katakan. Kegelapan kadang juga bisa datang merasuk dalam diri kita. Ketika kita berniat melakukan apa yang kita tahu salah atau merugikan orang lain. Pada waktu itu, Yesus juga berbicara di hati kita. Menegur dan menyadarkan kita. Apakah ada hal-hal yang saudara rencanakan atau lakukan yang saudara yakini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan?
Apakah saudara menyadari teguran dan bisikan Kristus di dalam hati saudara? Apakah saudara bersedia ditegur dan lalu mengubah diri dengan sukacita? Cari aman, cari yang nyaman. Itulah yang membuat Petrus tidak mengakui untuk mengenal Yesus maupun Yudas yang mengkhianati Yesus. Dalam kondisi terjepit, kepepet, orang lain dikorbankan. Janji setia diabaikan. Semuanya dilakukan demi keuntungan diri atau demi keselamatan diri. Berbeda dengan sikap Yesus ketika ia dan para muridnya diserang di Taman Getsemani oleh segerombongan prajurit bersenjata. Yesus tidak cari aman. Ia tidak mengorbankan para muridnya, malah melindungi mereka. Dengan tegas ia berkata kepada mereka yang ingin menangkapnya, "Akulah dia yang kamu cari. Tangkaplah aku, tetapi biarkan mereka ini pergi." Pernahkah saudara mengorbankan kerabat dan sahabat demi keuntungan diri sendiri? Pernahkah saudara membiarkan kejahatan atau kesalahan terus terjadi demi kenyamanan diri? Ya Tuhan.
Akhirnya Pilatus kemudian menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat bernama Tempat Tengkorak, yang di dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Golgota. Dan di situ ia disalibkan. Bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah. Yesus berada di tengah-tengah, dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Dalam proses penyaliban, Tuhan Yesus sama sekali tidak diperlakukan secara manusiawi. Yang ada pada hari itu, semata-mata tontonan kekerasan. Dalam kondisi tubuh penuh luka dan darah yang menetes dari mahkota durinya, Yesus masih harus memikul kayu salib yang berat. Ia disalibkan, dihina, pakaiannya dilucuti, lalu kemudian dibagi-bagikan. Namun saudara, di tengah semua tontonan kekerasan itu, ada tindakan kasih yang amat manusiawi yang Yesus tunjukkan. Ia menyapa ibunya dengan berkata, Ibu, inilah anakku. Ia menitipkan ibunya kepada murid-muridnya dengan berkata, Inilah ibumu. Ketika seseorang menjadi korban tindak kekerasan adalah wajar jika ia membalas juga dengan kekerasan, dengan menyalahkan orang, mencaci maki atau mengutuk. Kekerasan bisa mengubah hati lembut menjadi keras dan pahit. Namun tidak demikian dengan hati Yesus. Sampai akhir hidupnya, kasihnya tidaklah luntur. Di tengah penderitaan yang ia alami, perhatiannya masih terus tertuju kepada ibu dan para muridnya. Apa yang saudara lakukan ketika saudara diperlakukan dengan tidak adil, dihina, atau dicerca? Bagaimana respon saudara terhadap kekerasan dan ketidakadilan yang terjadi di sekitar saudara? Apakah kekerasan dan ketidakadilan yang pernah dialami oleh saudara lalu mengubah saudara menjadi pelaku kekerasan? Saudara-saudara, mari kini kita bersama memadamkan lilin putih di rumah kita masing-masing sebagai tanda kesangsaraan Kristus di dalam peristiwa salib. Sekalipun lilin ini telah padam, namun kiranya Yesus Kristus sang terang itu yang demi kita telah taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, menjaga dan menguatkan kita kini dan selamanya. Kita mengakhiri perenungan dan ibadah di malam hari ini dengan menyanyikan Tuhanlah kekuatanku. Jikalau dia di pihakku terhadap
yang